Jadi untuk pengetahuan jemaat Tuhan, saudara kita Christopher dan Setiadi dalam dikawinkan di JPM karena resepsi kita pada hari ini adalah pemberkatan bagi keduanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jemaat Tuhan, kita sewaktu Adam dan Hawa belum berdosa, yang menggambarkan kepada kita persatuan yang ada di seorang perempuan yang hidup bersatu dalam kekudusan dan kehormatannya. Nikah ditetapkan untuk memperbanyakkan manusia dan supaya anak-anak dididik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nikah itu ditetapkan untuk kebajikan masyarakat manusia yang berteguh dan berbahagia hanya di mana nikah itu dihormati. Dan perempuan, Christopher Kajan, maka engkau sekarang mengambil Setiati Mutang menjadi istrimu yang sungguh, supaya hidup serta menurut perintah Allah dalam nikah yang suci. Maka engkau mengasihi dia serta menghiburkan, menghormati dan baik. Mari lagi ini yang maksudnya. So jadi kita boleh tanya kepada Setiati. Setiati, maka engkau sekarang mengambil Christopher menjadi suamimu yang sungguh, supaya hidup serta menurut perintah Allah dalam nikah yang suci. Maka engkau mengasihi dia serta menghiburkan, menghormati dan membenarkan dia, baik pada masa sakit maupun pada masa sehat, serta menjaga dirimu bagi dia sahaja selama kamu masih hidup. Iya, saya mau Setiati Mutang mengambil engkau, Christopher Kajan, menjadi suamiku yang sungguh, untuk bersekutu dengan engkau serta memeliharakan engkau dari hari ini, baik dalam kesenangan maupun kesusahan, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, baik dalam kesakitan serta mengasihi engkau hingga kematian menceraikan kita menurut perintah Allah yang suci. Inilah janjiku kepadamu. Oke. Okay. Nah, dalam ini kita kecelakaan yang sama-sama sebelumnya. Ini betul-betul dari hati ya. Karena kamu sudah bersama-sama menentukan janjimu dan sudah bersaksi di hadapan Allah dan di hadapan jemaat ini, maka sekarang aku menetapkan dan menyebut kamu suami dan seperti baik kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, pada saat pagi ini kami bersyukur oleh karena saudara kami Christopher dan Setiati telah dipersatukan di dalam kasih anugerah. Hari ini kami bersama keluarga besar telah menyaksikan keduanya istri, tentu banyak cemparan, godaan, tapi kami percaya Tuhan menyertai, memberkati keduanya. Engkau pegang tangan keduanya, berjalan bersama-sama dengan mereka. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan, Engkaulah Allah yang luar biasa bagi keduanya. Berkatilah keduanya dengan anak daripada Tuhan. Berkati keduanya dalam pekerjaan dan tugas mereka, supaya mereka akan mengalami berkat Tuhan sentiasa mengalir dalam keluarga mereka. Apapun rancangan mereka, masa depan mereka, selalu melindungi mereka, kuatan kesehatan bagi keduanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau. Senyum Chris, tunjuk tinggi, tinggi sikit. Tadi sebelum tiba sijil, tutup senyum tu tutup dulu kan.
Dah dapat sijil? Okay. Sekali kita nak puan-puan, I give it to present to you Mr. and Mrs. Gavin Kacar. Kacar, sedihnya tepukan tu. Cuba lagi Maria, 1, 2, 3. Kita terus mengundi menyembah Tuhan. Dipersilakan tim yang paling melayani kita. Haleluya, jemaat Tuhan. Dipersilakan berdiri, kita akan menaikkan beberapa pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus itu sangat baik, amin. Maka itu hari ini kita melihat pasangan yang kita raikan. Nampak mereka ceria, happy, supaya semoga selepas ini mereka terus seperti inilah kami kaya. Oke, mari kita menyanyikan pujian ini yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Kamu harus melakukan apa yang terbaik bagi pasangan kamu.
apa yang kita lakukan terhadap pasangan kita sebenarnya kita lakukan itu untuk diri kita sendiri. Nah, jadi dasar perkawinan yang memberi kebahagiaan, kepuasan adalah 4M. Satu, mengasihi. M yang kedua, apa yang dilakukan? Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur kami telah memberi nasihat lewat firman Tuhan supaya mereka yang baru dinikahkan ini mengalami
lagi Chris, lagi. Family belum sempat lagi, baru nak habis tak kira tak sempat. Betri habis tadi kan? Yang bujang-bujang, don't try this at home. Kita buat video klip lagu TikTok melaku pasar positif atau apa TikTok mana yang paling best? Kita pilih itu. Depan. Ada apa? Ada Amo. Okay. Baiklah, lihat dulu kayak ada kiri. Okey, dalam 3 Oh,
thank you so much everyone. God bless you. Amen. Pesan Kak Men pengantin baru. Ayo tania men dah. Tania. Hidup bahagia. Aku yang antin nak. Kami aku yang antin dah. Hubung gue nih. Nanti payah kan ini tuh. Nanti hubung. Jauh, pelihai kuman. Thank you.